Halo guys, balik lagi bersama gue Kronet di sini. Pada video kali ini gue akan bagikan cara mengirim pesan kosong di Facebook. Facebook LED gue pakainya ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe atau berlangganan karena gratis. Langsung aja ke caranya. Pertama-tama kalian download dulu aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya adalah MPT Text. Internet gua agak lemot ya, maklum gratisan. Nah ini ya MPT text send blank message. Nah itu kalian install. Kalau udah kalian download, kalian buka aja aplikasinya. Nah tampilannya seperti ini. Ini no of blank character, ini jumlah pesan yang ingin kalian kirim. Kalian bisa masukin jumlahnya berapa. Bisa kalian masukin 3, 10. Gue cuma ingin kirim satu pesan aja ya, satu aja. Terus sesudah itu kalian pilih generate ini, kalian pilih. Nah, ada iklan, skip aja iklannya. Nah, kalau sudah kalian pilih generate, yang di bawah ini ada tulisan satu karakter. Terus kalian pilih ini, tanda panah ke kanan ini. Terus kalian copy. Ya. Sudah kalian copy, kalian kirimkan dah ke Facebook. Kalian kirimkan ke teman kalian yang ingin kalian kirim pesan kosong ya. Nah. Contohnya ini. Ini tadi gua udah ngirim nih, udah nyoba ini. Ini yang panjang ini 3 pesan kosong ya. Ini gue mau kirim yang satu pesan kosong. Kalian pas apa? Tempel aja ini. Nah, itu kekirim ya. Satu. Coba kalau kita coba 5. 5. Generate. Nah, sudah generate, kalian copy aja. Copy terus kalian kirim deh. Nah ini 5 ya, paling bawah sendiri. Gue belum nyoba 100.000 pesan, belum nyoba ya. Tapi kalau kalian ingin nyoba, kalian bisa coba sendiri. Seperti itulah video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.